Bekas Perdana Menteri Najib Razak menghadap Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan isteri Cepuan Khalida Bustamam semalam. Najib mengumumkan perkara itu di media sosial pagi ini bersama gambar bersama mereka bertiga. Katanya dia menjunjung kasih atas perkenan baginda menerimanya menghadap, yang antaranya menyentuh mengenai pembangunan menyeluruh yang amat diperlukan Johor dan Malaysia. Turut disentuh katanya mengenai sistem kebajikan rakyat yang lebih efektif bagi membantu mengurangkan beban kehidupan rakyat. Johor mempunyai potensi besar dan boleh dikatakan pemangkin dan gateway, pintu masuk kepada kemajuan ekonomi negara. Pelaburan, pekerjaan dan pembangunan wajar menjadi tiga fokus utama, kata Najib.